Selamat pagi, selamat siang. Ini kita lagi aktivitas lagi ya. Kegiatanku jadi TKW, jadi hanya untuk membuat kalian tahu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vlog TKW Angkor. Pada kesempatan di pagi hari ini kita lagi kegiatanku di setiap harinya. Kita lagi berada di pasar Mogok ya, di bawah rumah. Inilah kegiatan jadi TKW. Ya, kita harus mengikuti kegiatannya. Yang bosan melihat kegiatannya Vlog TKW Hong Kong, di skip aja ya, karena ini hanya buat kenang-kenangan kita lagi kerja di Hongkong. Yang penting kita di sini ini harus berhati-hati, karena di Hongkong ini sangat keras sekali ya. Bagi teman-teman yang lagi bekerja di Hongkong, beginilah caranya kita lagi jadi Hongkong. Pokoknya kita harus kuat menghadapi, jangan sampai kita terkecoh ya, atau emosi. Buat kalian semua, pokoknya di sini Hongkong paling keras sekali, jadi kita harus jalan ya, harus jalan seperti itu ya. Ini pengalamanku di Hong Kong. Setiap kita mau belanja, pasti ya namanya majikan ya seperti itu ya. Ini pasarnya ada dua ya. Di sini pasar tempat yang paling murah. Yang sebelumnya tadi pasarnya itu agak mahal ya. Kita mencari pasarnya yang agak murah sekali. Di sini jadi pembantu kita harus tahu-tahu aja, karena kita mengikuti kegiatan TKW untuk mencari nafkah buat keluarga kita. Pokoknya kalau ada apa-apa kita harus keluar dari kanan, keluar dari kiri, seperti itu aja ya. Diam aja, pokoknya kita jadi pembantu harus mengalah, karena kita di sini mencari rezeki buat keluarga kita ya. Pokoknya harus berhati-hati untuk menjaga kesehatan kita semua. Ikutin terus kegiatanku di sini. Di sini buah-buahnya sangat murah sekali ya. Murah sekali. Jadi gak seperti tadi yang pasar satunya tadi sangat mahal sekali. Paling murah ya. Bisa uang 100 aja, cuman hanya satu minggu aja cukup ya buat beli buah aja, karena di sini 10 dolar udah dapat banyak sekali. Yang sudah menonton
kegiatanku, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang tidak suka kegiatanku disedip aja ya. Kita hanya untuk melihat keadaannya di pasar Hongkong sambil belanja. Ikutin terus kegiatannya Vlog TK Hongkong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.